Avanza, Avanza di tempat kita banyak sekali ya, tinggal pilih. Nah, bentar Pak, sebentar Pak. Pak, sebentar. Ini platnya apa ini? AE. Platnya AE ini baru masuk harga 97 juta yang minat silakan. Jadi Avanza seperti ini dari 2004 sampai 2011 ya. Harga ada yang 70, 80, 90 itu naik turun itu ya memang ya. Harga-harganya tinggal pilih menyesuaikan selera. Itu juga ada Agya masih ditulisi sama Bapak itu harganya 76 juta Pak. 2014 ya. 14. Ya cek-cek data itu baru datang soalnya. Ini ada lagi ada tulisannya juga ini ya. Nah itu. Di pojok-pojok biasanya ada tulisan mobil-mobil itu. Ini 2021 ya, masih dipakai 2 tahun. Harganya ini kita jual murah cuma 86 juta, murah ya. Wuling 2021 cuma 86 juta, bayangkan. Nah, pasaran masih 100 koma loh. Ya minat monggo, minusnya pajaknya off sekitar 1 tahunan ya, sekitar itu. Nanti tanyakan ke admin. Captiva juga ada, Captiva berapa mas? Plat N. Captiva baru masuk, ini juga ada CRV. CRV 104 juta 2007-2008 AE. Captiva berapa itu? 90-an Captiva 96 ya. 85. 9 harganya. 85. Obral toh? Obral. Oh, 85 obral berarti karena harga umumnya 90-an koma. Obralnya 85. Yang mana silakan monggo. Plat N. Ayla juga ada, Ayla 12, Agya 12 matic. Matic manual ada ya. Ayla Agya tinggal pilih menyesuaikan selera panjenengan. Dan masih monggo Pak, Binara Pak. Bunti dalemi. Kudus. Pertama ini. Ya. Siap, terima kasih monggo Pak. Dan masih banyak lagi, ada Avanza harga cuma 70 jutaan 2006-2007, ada Ecover. Ecover 79 juta 2000-nya berapa Mas? 9. Yang turun itu ya. Ini ada Innova. Innova Barong. Diesel apa bensin tadi? Manual transmisi. Baru aja masuk juga. Diesel ya. Diesel bareng 230-an masian. Ya minat monggo. City ya, City hatchback, City yang new. Masih dipakai setahun. Setahunnya belum ada. Masih dipakai 8 bulanan ya. Naik turun itu. Manual kilometer ini 9.000. 11.000. Harganya ini kita jual 265 juta. Untuk harga barunya sekitar 230-an ya. Menghemat uang jenengan 70 jutaan daripada beli baru, silakan. Nyon video nih, ini ada Bapak Edelmi Putih Pak. Punti nih Jati Aso. Karanganyar. 4 kali ya sudah. Nggih Pak, 4 kali Pak nggih. Sing ngeter nih. 4 kali Pak nggih. Sudah 4 kali. Terima kasih banyak tetap berlangganan. Pak Sugino. Ini ada gesek toh. Ada bapaknya dari Tonggo Dewi. Berapa kali Pak tumbas teng mriki? Ping 5 wisan. Siap, terima kasih. Sama dewean nih, Mang. Hah? Warah neng admin. Siap, terima kasih banyak 5 kali. Avanza All New di tempat kita banyak sekali, tinggal pilih ya. Harga dari 100 jutaan itu. Kemarin juga ada harga 90 jutaan All New 2013 ya. Jadi tergantung kita dapatnya harga beda-beda. Fairjet ini juga ada 2017-18. Ini TRD varian tertinggi, matic transmisi. Kilometernya berapa? 80-an ya, naik turun ya. Harganya 399 juta ya. Minat monggo silakan. Itu murah di harga pasar karena TRD. Fairjet yang TRD. Baru datang ada L300 ya. Ini kilometernya masih berapa? 11.000. Jadi mobil kayak baru. Platnya AG ini daripada beli baru aja. Silakan. Jarang-jarang ada pickup kilometernya masih 11.000. Insyaallah jarang barangnya. Nah, ini full audio kita tengok ya. Audionya aja itu kalau bikin ya sekitar naik turun 2 jutaan. Bonus itu ya. Cuma-cuma. Harganya 145 juta. Yang minat monggo, harga barunya berapa? LSI. Harga baru LSI berapa kira-kira? 2017. Enggak, maksudnya harga barunya berapa? 180-an harga barunya ya. Ini daripada beli baru ya. Nah, itu ada Innova juga 2017. Yang minat monggo. Ini baru aja datang ya LSI ya. Ini udah Brio untuk tahunnya 2018 ya. 18 harganya 112 juta yang minat silakan. Brio AE, murah meriah ya, facelift soalnya. Interiornya kurang lebih seperti ini, nobral 3 km 32.000. Murah meriah yang minat monggo Brio-nya. Ini
Ini ada Pajero VGT ya, baru masuk Dakar. Dakar, harganya ini murah di harga pasar. Lagi-lagi ada mobil di bawah harga pasar. Nah, ini harganya kita jual 274 juta. Tentunya masih nego. Yang minat silakan 13-14an VGT Dakar, VGT. Baru aja masuk. Kilometernya kita tengok dulu. 128 ya. Terlihat belakang kurang lebih seperti ini. Kondisi bagus, teramat. Monggo, silakan yang minat. Ini ada Yaris, platnya AG ya, baru masuk. Ini harganya 100 berapa ini? Yaris Pak, dari 140 sampai 100 sampai 170-an kurang lebih itu. Yang jenis Gio, tipenya M ya, tipe M tipe tinggi, tapi di atasnya ada lagi tipe X. Gio baru masuk. Banyak yang cari, biasanya banyak lokal juga Jawa Timur. Harganya ini 106 juta ya, minat monggo silakan. Tahunnya 2013-an, manual ya. Baru aja masuk. Nah, ini yang baru-baru datang ya, ada Terios. Terios lokal AE. Terios AB ya, mohon maaf AB. Ya minat monggo. Take Adventure yang varian tertinggi. Ya minat monggo silakan. Terios ini baru aja datang Take Adventure-nya. Ini bukan karena rusak ya, ini catnya aja masih ori, kita tengok. Itu cuma apa namanya, kancingannya yang cepet. Terios ini tahunnya 14-15an. Yang Adventure soalnya, kita tengok interiornya itu. Manual, mobilnya bagus. Nah, sudah yang new ya, terus yang new kita tengok. Tuh, velgnya udah palang besar. Harganya 140-an, mohon maaf baru masuk soalnya. Ini ada Rush S, harganya 128 juta ya, minat monggo. Nah, minusnya ini, tapi nanti ini terima beres karena ini tidak dipolesnya hilang ya. Seperti itu kita polesnya hilang. Manual, sudah ada TV-nya. R3 juga banyak di tempat kita ya. Ini juga baru masuk sepertinya ini. Karena data belum muncul, dicek. Ini Omatic. Omatic harganya 124 juta ya, minat silakan. Matic langka ya. Mobilio 2018 plat F, harganya 148 juta. 148 juta saja. Murah-murah ya, minat monggo. Nah, manual ya. Ini spender laku, sudah sold out. Tuh masih dikeluarkan. R3 harga dari 100 jutaan sampai 180-an. Kalau yang seperti ini 150-an, 160-an sampai 180-an itu ya. Kalau yang Jazz RS GK5 dari 100 RS ya, dari 170-an sampai 200 koma. Untuk Jazz seperti ini yang generasi terakhir ya, GK8, Matic manual ada semua. Ada harga 140-an yang 2014 ya. Kalau ini baru masuk soalnya. Ini yang biru itu 140-an. Oke, juga ada Yaris. Yaris ini dari 140-an ya sampai 170-an naik turun itu. Matic manual ada semua komplit, tinggal pilih. Ada apa namanya, Fortuner ya. Fortuner 2013-14 yang minat monggo. Ini platnya lokal Jawa Tengah. Ini harganya kita jual 267 juta yang minat silakan. TRD ya, varian tertinggi. Itu murah di bawah harga pasar karena di pasaran masih tembus 280-290-an, bisa dicek. Transmisi Matic ya, minat monggo. Kita jual mobil di bawah harga pasar ya, meskipun tidak semua di bawah harga pasar ya. Ada juga yang dapatnya kita sudah terlalu agak tinggi. Kadang ada stoknya, misalkan stok Rinovar kita lagi kosong, itu kalau ada orang jual kita beli agak tinggi, biasanya seperti itu. Tapi kalau stok kita lagi menumpuk, reborn-nya misalkan ini ya, stoknya lagi menumpuk, lagi ada 20-30 unit, otomatis kita belinya pun tidak terlalu berani tinggi. Jadi untuk simulasinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi tergantung stok kita. Itu murah di harga pasar ini ya. Kebetulan ini yang mau kita review ini ya, ada Estril. Kondisi ini bagus, terawat. Nah, jika jenengan minat silahkan. Peleknya udah besar, peleknya aja pelek mahal itu. Untuk tahunnya naik turun ya, karena baru masuk. Kita sebutkan naik turun 2010-an. Ini harganya 109 juta. Yang minat monggo, mobilnya bagus. Yang cari mobil bagus silahkan.
mumpung baru datang. Itu Matic transmisi. Silver juga ada 2012. Silver. Silver yang silver harganya 112 yang silver. Nah, tergantung kita dapatnya ya, ini AE. Yaris 84 juta. TRD 2008-an, Ultimate. Livina seperti ini banyak ya, Livina lama ya, dari 70-an, 80-an, 90-an ada. Tinggal pilih mau menyesuaikan selera jenengan. Banyak pilihan. Wuling dari 80 jutaan kita ada, 2021 80 jutaan. Di review ini kita ada ya, sudah kita sebutkan. Kalau yang ini masih 100 koma, jadi kita jual tergantung kita dapatnya. Dapat murah jual murah, dapat agak tinggi, terpaksa kita jual agak tinggi. Beda-beda, dapatnya itu beda-beda. Ada Agya TRDS ya, 2014 baru aja masuk, yang minat silahkan monggo. TRDS, ini harganya 2014 80 jutaan ya, baru masuk soalnya, manual. Yang minat monggo manual, interiornya kita tengok 80 koma maksudnya, di bawah 90. Sudah variasi-variasinya, yang minat silahkan. Itu juga ada City Car, ini cuma 63 juta itu. Ini Datsun juga baru datang. Datsun ada yang 60-an, ada yang 70-an koma, enggak mesti. Tergantung kita dapatnya ya, jenis Datsun ya. Enggak bisa disamaratakan ya. Ada bapak itu tangga sendiri, adik guru saya dulu. Sudah lama nonton YouTube Prabu Pak ya? Sudah lama ya, siap. Ini beli apa? Expander ya? Expander, siap. Terima kasih banyak. Tunggu dulu itu ada Pak, Bapak. Karanganyar Pak ya? Iya. Monggo, jenengan cek dulu nanti jenengan test drive. Oke. Jenengan coba sepuasnya kalau sekiranya nanti cocok. Iya, iya. Baru silakan nanti bisa nego. 146 nego Pak itu Pak, murah Pak. Matic soalnya. Avanza di tempat kita banyak ya. Dari yang tahun tua termuda pun sampai 2022 kita ada Avanza ya. Dari yang tahun 2000 yang susah dicari itu Avanza 2045 ya. 2045-6 itu carinya agak susah. Agya platnya W, minusnya cat cap ini ya, nanti terima kita cat enggak apa-apa, terima beres capnya bulat. Ini manual, harganya murah, 70 berapa tadi? 76 juta yang minat silakan Agyanya. Peleknya aja ganteng, peleknya mahal ini, ban-bannya juga baru. Yang minat silakan monggo Agyanya merapat. Ada bapak konsumen kita tercinta sudah 4 kali 5 kali Pak ya. Siap, lebih dari itu ya. Siap, terima kasih Madiun tetangga kota. Mas ini mana Mas Rumai? Solo. Baru pertama ini ya? Siap, terima kasih banyak. Innova Grand manual 2013-an. Kita tengok manual harganya 190-an ya, 190-an. Yang minat monggo. Diesel Grand, platnya lokal. Bentar Mas. Mesinnya ini 190-an saja, Grand 2013. Karimun di tempat kita juga banyak ya, tinggal pilih. Karimun di tempat kita banyak sekali. Ada Matic, ada manual. Nah, Karimun seperti ini harga 70-an. Kadang juga ada yang 60-an, ya 70-an lah kebanyakan, 70-80-an itulah. Ini ada Jazz, harganya 116 juta. Yang minat silakan Jazz 2009-10 manual. Yang minat monggo merapat. Honda Jazz lagi, ini baru masuk. Baru-barunya yang ini 14 ya. 14 1 berapa? 60-an. Kurang lebih. Ya, 140-an pun juga ada. Mobilio, Mata Sipit, Avanza lagi ini baru masuk. Pegi hitam, AE. Expander di sini malah sangat banyak sekali. Expander stok kita melimpah ya. Matic manual ada dari 170-an sampai 200 koma. Yang 170-an ini ya, ini 2018, harganya murah cuma 179 juta ya, minat monggo. Jadi kalau kita bilang 70-an berarti 70 ke atas, 80 ke bawah ya, naik kurang lebih seperti itu untuk kisarannya. HRV juga full stok di tempat kita. HRV dari 180-an sampai 200 koma untuk jenis HRV ya. Mobilio RS ini juga ada, masih dipakai 2 tahunan, harganya 179 ya, minat monggo. RV-nya 180-an, mohon maaf, 80-an yang ini. Nah, ini ada lagi apa namanya? Outlander Sport. Ini yang tipe tertinggi yang sudah body kit. Namanya PX ya. RV-nya 13-an, ini Matic. Nah, itu sudah ada aerodinamik ya. Ada sunroof yang full. Ini ada lagi Terios 100
11 juta yang minat monggo, baru juga masuk. Ada Spender, ada Avanza Barong. Avanza Barong AE baru masuk juga. R3 lagi, ada Honda Jazz 2006-2007 harganya 70 jutaan, 70-an yang jelas ya, baru masuk ini. Matic transmisi, ini Honda Jazz 2008 harganya 100 berapa mas? Manual 104. R3 seperti ini dari 150-an sampai 180-an naik turun itu. Jazz RS GK5 Matic manual ada semua. Dari harga 170-an RS loh ya, bukan yang S, sampai 200-an JRS GK5. Avanza seperti ini juga banyak. Dari harga yang pernah ada 150-an sampai 200-an Avanza yang 2020-an yang naik turun ya. Dan masih banyak yang lagi yang lain. Avanza, Barong juga banyak. Kalau Barong dari 2015 sampai 2018 itu. Dari harga yang ada yang tersedia dari 130 sampai 150-60-an itu ya, naik turun ring harganya itu. Mobil RS, mobil RS kita banyak. Nah, ini mobil RS masih dipakai 3 tahun ya, 3 tahun 4 tahunan RS. Harganya kita jual 180-an. Ini ada Avanza 2012-13-an ya. Monggo Mas, 110-an, 10 koma tapi maksudnya 20 ke bawah. Nah, menat monggo, baru aja masuk. Nah, baru datang. Ini interiornya. Yaris TRDS, pokoknya Yaris-Yaris seperti ini banyak. Dari 140-an sampai 170-an. Matic ya itu ya. Matic manual ada semua. Avanza, Barong. Avanza, Barong dari 100 AD ya, lokal. Dari 130-an sampai 150-an. Nah, turun itu. 50, 60 juga ada, tidak mesti tergantung kita dapatnya. Yaris lagi, Yaris banyak sekali, tinggal pilih. RS harga 80-an juga, masih banyak lagi yang lain ya, tinggal pilih. Ini ada PX, Outlander, bukan PX ya, Outlander ini, Outlander baru datang 2013. Harganya 130-an ya, 137, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, ini ada lagi Splash, ada Brio. Ini ada Estrel ya, tahunnya 2012 baru masuk. Matic manual mas, manual. Estrel manual. Kalau tadi Matic ini manual ya, 112 juta Estrelnya, yang minat monggo. Estrel seperti ini kita pernah jual, 90-an juga pernah, karena ini tahunnya muda 2012 manual, yang minat silahkan. Nah, langka ya manual ya, barangnya langka. Tipenya udah besar, udah yang lebih besar, udah yang new. Ini yang sudah new model ya, itu murah, harga segitu murah di harga pasar. Yang minat monggo silahkan. Jazz harga 80-an juga, masih banyak lagi yang lain ya, tinggal pilih. Ini ada PX Outlander, bukan PX ya, Outlander ini, Outlander baru datang 2013. Harganya 130-an ya, 137, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, ini ada lagi Splash, ada Brio. Ini ada Estrel ya, tahunnya 2012 baru masuk. Matic manual mas, manual. Estrel manual. Kalau tadi Matic ini manual ya, 112 juta Estrelnya, yang minat monggo. Estrel seperti ini kita pernah jual, 90-an juga pernah, karena ini tahunnya muda 2012 manual, yang minat silahkan. Nah, langka ya manual ya, barangnya langka. Tipenya udah besar, udah yang lebih besar, udah yang new. Ini yang udah new model ya, itu murah, harga segitu murah di harga pasar, yang minat monggo silahkan. Ini ada lagi Terios 111 juta, yang minat monggo, baru juga masuk. Ada Spender, ada Avanza Barong. Avanza Barong AE baru masuk juga. R3 lagi, ada Honda Jazz 2006-2007 harganya 70 jutaan, 70-an yang jelas ya, baru masuk ini. Matic transmisi, ada Honda Jazz 2008 harganya 100 berapa mas? Manual 104. Ini Datsun, Datsun juga baru datang. Datsun ada yang 60-an, ada yang 70-an koma, enggak mesti. Tergantung kita dapatnya ya, jenis Datsun ya. Enggak bisa disamaratakan ya. Ada bapak itu tangga sendiri, adik guru saya dulu. Sudah lama nonton YouTube Prabu Pak ya? Sudah lama ya, siap. Ini beli apa? Spender ya? Spender, siap. Terima kasih banyak. Tunggu dulu itu ada Pak, Bapak.
Karanganyar Pak ya? Iya. Monggo, jenengan cek dulu nanti jenengan test drive. Jenengan coba sepuasnya kalau sekiranya nanti cocok. Baru silakan nanti bisa nego. 146 nego Pak itu Pak, murah Pak. Matic soalnya. Avanza di tempat kita banyak ya, dari yang tahun tua termuda pun sampai 2022 kita ada Avanza ya. Dari yang tahun 2000 yang susah dicari itu Avanza 2045 ya. 2045 6 itu carinya agak susah.